Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada malam ini ialah apabila Tokpa disahkan bukan lagi ahli bersatu, Muhyiddin baru tahu. Muhyiddin Yassin berkata dia baru menyedari Mustafa Muhammad bukan lagi ahli bersatu, walaupun bekas menteri itu sudah keluar parti pada September lalu. Menurut Presiden Bersatu itu, dia juga tidak tahu berkenan sebab yang membuatkan bekas ahli parlimen jeli itu membuat keputusan tersebut. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan lagi besar kepada Muhyiddin. Muhyiddin kata, saya baru baca, saya baru dengar berita yang dia tidak lagi ahli bersatu. Saya tak dapat berita apa sebabnya. Mungkin pilihan raya umum lepas, dia tak nak bertanding. Dia lepaskan jawatan jeli dan kita masih bertanding dekat situ. Tapi tak apalah, itu pilihan Tokpa katanya. Sahabat kita juga lagi katanya. Kepada media, selepas program santai petang bersama penduduk kampung Kepala Gajah di Simpang 4 hari ini, Mustafa hari ini memaklumkan dia bukan lagi ahli bersatu selepas dikaitkan dengan laporan kemungkinan akan menjadi calon di kerusi Parlimen Jeli sekiranya PRK diadakan. Dia turut mengulangi pendirian yang pernah dinyatakan sebelum ini bahwa dia sudah pencen daripada politik. Katanya, saya ingin maklumkan bahwa saya telah pun meletakkan jawatan sebagai ahli dan semua jawatan dalam parti bersatu pada 30 September tahun 2023. Sementara itu, Muhyiddin berkata dia berharap Mustafa akan sentiasa mengenang kerjasama mereka ketika bersama dalam parti itu. Walaupun begitu, saya harap dia dapat mengingati kerjasama yang telah kita berikan sewaktu dia berada dalam bersatu, kata Muhyiddin. Walaupun dia tak jadi ahli bersatu dan mungkin takkan jadi ahli mana-mana parti, agaknya sebab nak bebas dari politik, itulah sebab langkah yang diambilnya, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita semua ialah tindakan Tokpa tidak lagi mau bertanding dan sudah meletakkan jawatan dan sudah dikatakan dengan kata lain bukan lagi ahli bersatu. Netizen mula menghidu, kata mereka Tokpa mungkin akan kembali semula kepada UMNO. Tiada yang mustahil Tokpa akan bertanding ikut logo UMNO dan menyertai UMNO semula. Kalau itu benar, habislah bersatu. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Yang ini pasti boleh menarik perhatian Anda. Menurut penganalisis, Mahathir punca perpecahan orang Melayu. Adakah Anda bersependapat? Setuju dengan apa yang dinyatakan oleh penganalisis ini? Sekiranya Anda setuju, share video ini, kongsikan pendapat Anda, tolong tulis dalam ruangan komen pendapat Anda supaya saya boleh bacakan pendapat Anda semua. Dua penganalisis politik tidak bersetuju dengan dakwaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bahwa masyarakat Melayu berpecah hanya selepas beliau berundur sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO pada tahun 2003. Hishamuddin Bakar dari Ilham Center dan Mazlan Ali dari University Teknologi Malaysia berkata, perbalahan dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada konflik dalaman yang timbul semasa Mahathir menjadi Presiden UMNO. Hishamuddin berkata, keputusan Mahathir memecat Anwar Ibrahim sebagai timbalannya pada tahun 1998 memecah belahkan asas sokongan Melayu parti itu. Akibatnya, PAS mendapat manfaat dengan dapat menambah kerusi parlimennya, memperoleh 20 lebih kerusi berbanding PRU sebelum itu, katanya. PAS bertanding pada PRU 1999 sebagai sebahagian daripada barisan alternatif
gabungan pembangkang yang dianggotai Parti Keadilan Nasional PKN, pimpinan Anwar ketika itu, DAP dan beberapa parti lain. Secara keseluruhan, Barisan Alternatif menang 42 kerusi dengan PAS memperoleh 27 kerusi. Hishamuddin juga berkata, Mahathir memecah belahkan lagi masyarakat Melayu dengan menubuhkan Bersatu, sebuah parti serpihan UMNO, dan bertanding pada PRU 14 6 tahun lepas bersama Pakatan Harapan PH. Beliau berkata demikian selepas Mahathir dalam temu bual eksklusifnya dengan FMT baru-baru ini mendakwa perpecahan yang kini berlaku dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada ketidakcekapan penggantinya. Sementara itu, Mazlan merujuk kepada krisis lain yang berlaku semasa Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Beliau berkata, peletakan jawatan Musa Hitam sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden Parti pada tahun 1986 meretakkan Parti Melayu terbesar di negara ini. Pada tahun 1987, UMNO juga menghadapi krisis dan akhirnya diharamkan, membawa kepada pembentukan semangat 46, kata Mazlan. Peristiwa yang mencetuskan kemelut pada 1987 itu berpunca daripada pemilihan parti yang penuh kontroversi, membawa kepada pertikaian di mahkamah yang seterusnya menyaksikan UMNO diharamkan. Peristiwa itu mendorong Tengku Razali Hamzah, Musa Hitam dan tokoh lain dalam parti membentuk semangat 46 pada 1989. Walaupun UMNO baru kemudian ditubuhkan dan semangat 46 dibubarkan, parti itu berpecah semula pada 1998. Apabila Anwar dipecat, kata Mazlan. Semuanya berlaku pada zaman Mahathir, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang pastinya boleh menarik perhatian anda, boleh menarik komen anda. Bagi paci-paci, maci-maci, angkel-angkel, anti-anti yang menonton video ini, anda adalah golongan yang hidup sezaman dengan peristiwa sejarah berkaitan dengan UMNO dan juga perpecahan Melayu ini. Bantu tinggalkan komen anda. Sesiapa yang pernah hadir hidup pada zaman yang diceritakan dalam sejarah sebentar tadi, anda mungkin lebih tahu apa sebenarnya yang berlaku. Dan mungkinkah anda bersetuju dengan kenyataan dua penganalisis politik hebat itu? Yaitu mereka kata bahwa Mahathir punca perpecahan orang Melayu, dan mereka kata mereka tidak bersetuju dengan dakwaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bahwa masyarakat Melayu berpecah hanya selepas beliau berundur sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO pada tahun 2003. Begitu hebatkah Tun Mahathir sehingga beliau mendewa-dewakan dirinya, menyatakan bahwa beliau sajalah yang dapat mengelakkan Melayu ini daripada berpecah, dan beliau menuduh kepimpinan selepas beliau yang lemah dan tidak dapat menangani isu perpecahan orang Melayu. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik perhatian kita lagi ialah Hishamuddin berkata Mahathir memecah belahkan lagi masyarakat Melayu dengan menubuhkan Parti Bersatu, sebuah parti serpihan UMNO, dan bertanding pada PRU 14 bersama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau berkata demikian apabila Mahathir baru-baru ini mendakwa
Perpecahan yang kini berlaku dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada ketidakcekapan penggantinya. Apakah dengan pendedahan Mahathir ini menunjukkan bahawa hanya Mahathir seorang yang cekap, hanya dia saja yang boleh mengawal negara ini? Tiada yang lebih cekap daripadanya. Boleh juga dilihat ada kebenarannya persoalan itu. Kerana Mahathir begitu sibuk masih lagi campur tangan dalam pentadbiran negara ini, walaupun beliau sudah bersara. Sepatutnya beliau mendiamkan diri, biarkanlah orang yang mentadbir negara ini. Lihat pada Pak Lah, beliau tidak sibuk-sibuk campur tangan lagi pemerintahan negara selepas beliau sudah tidak jadi Perdana Menteri lagi. Hanya Mahathir saja yang begitu sibuk nak menganggap dirinya paling cekap. Apabila dia mengatakan perpecahan yang kini berlaku dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada ketidakcekapan penggantinya. Namun, apa yang mengejutkan, Mazlan juga merujuk krisis yang berlaku semasa Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Beliau berkata peletakan jawatan Musa Hitam sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden Parti pada tahun 1986 meretakkan parti Melayu terbesar di negara ini. Semua ini berlaku apabila kontroversi berlaku dalam kalangan pemimpin UMNO termasuklah Tun Mahathir Mohamad. Walaupun UMNO baru kemudian ditubuhkan dan Semangat 46 dibubarkan, parti itu berpecah semula pada tahun 1998. Apabila Anwar dipecat oleh Mahathir, itu kata Mazlan. Jadi, semuanya itu berlaku pada zaman Mahathir, yang mana pada waktu itulah kesannya sangat besar menyebabkan Mahathir punca perpecahan orang Melayu, kata penganalisis. Apa pendapat anda semua? Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi.